Halo, assalamualaikum. Selamat pagi kawan-kawan semua. Hari ini, Kak Nak harap semua kawan-kawan semua sihat ya. Kak Nak ni ada kain pelekat untuk kita buat seluar seluar Aflin Choki ya. Aflin Choki punya seluar ya. Sekarang kita belah ya. Sebelah ni lipat macam ni. Kita lipat macam ni. Kita ambil sudut dia ya. Kita ambil sudut dia. Kita ambil sudut dia ya. Sama akan betul-betul. Okey. Sekarang bila dah sama kita potong sini ya. Dia dah ada macam ni ya. Sama akan macam ni. Okey. Kita akan potong ni ya. Kita akan potong ni. Sekarang kalau ikut labu ni kan dia tak boleh labu macam ni. Dia tak boleh labu ya. Sekarang kita akan potong kalau mengikut besar saiz kita ya. Saiz yang kita samakan betul. Kita samakan dia punya sudut sini ya. Sudut sini kita sama ya. Sekarang sini tuku ya saiz yang kita nak buat ya. Saiz nak kita nak buat 12 inci ya. 12 inci dia jatuh sini ya. Kita akan potong ni ya. 12 inci dia sini. Okey. Bermakna kita akan potong sini 16 inci ya. Kita potong lurus saja ya. Kita potong lurus saja. Kita luruskan ni ya. Okey. Sini kita buang. Sekarang kita ambil kain ni. Kita akan sambung ya. Kita akan sambung dia. Kita tengok sini. Lepas ketiga ya. Kan kita akan ambil sini akan dia akan jatuh kaki dia ya. Dia akan nanti dia akan jadi macam ni ya. Dia akan jadi macam ni. Sini akan kita akan potong lurus macam ni. Bila dia pakai dia akan jadi macam kaki dia akan jatuh dekat sini ya. Kita ambil panjang dia kita ambil apa
Ni getah. Bawah kita akan turun. Kita ambil 12 inci ya. Pendekkan sikit. Kita akan ambil paras punggung kita, turun punggung ya. Kita ambil 9 inci saja ya. 12 inci tak boleh labuh sangat. Okey. Ni. Kita akan sambung sini dan getah. Nah. Sekarang kita akan jahit tepi ya. Kita akan jahit tepi. Ini bahagian yang ni yang kita potong atas tadi, kita akan sambung sini ya. Kita ambil kain ni, kita sambung. Kain serong ni kita dudukkan dekat belah bawah ya, sebab dia kembang ya. Sini ya, kita tengok tadi sama ya.
kita sambung lagi sebelah ya. Ni kalau nak buat pakai solat pun boleh. Ini orang lelaki dia. Okey, sekarang ni kita cantum ya. Antara yang bersambung ni kita cantumkan. Kita jahit setengah inci saja ya. Yang bawah ni kita lipat dulu ya. Kita lipat dulu. Baru kita habiskan dia punya jahitan dia. Kita habiskan dia. Kaki dia ni kalau kita nak buat dia punya tu tambah kain, kain sekeping pun boleh ya. Okey, sekarang kita jahit lagi sebelah ya. Sekarang ni kan kita akan pasang getah ya. Kita akan pasang getah. Nak pasang getah lebar pun boleh. Kita akan pasang getah lebar ya. Getah 1.5 inci ya. Thank you.
ni dia tak ada cawat ya. Cawat dia tak ada. Dia terus je ya. Kita pasang letak lebar ni kan dia sedap pakai ya. Selesa letak lebar ni. Kalau boleh lebih tu kan kita lipat ya. Kalau kita jahit, kita kain tu kadang-kadang dia kembang ya, kita lipat ya. Lebih yang ni kan kita lipat dia. Okay, sekarang kita balancekan dia ya. Dah siap ya. Luar ni dah siap. Dah tengok luar ni. Macam mana buku dia. Bahagian yang ada corak ni, kepala dia ni kita dudukkan belah hadapan dia. Ha, ni dia memang bentuk dia macam ni ya. Bila kita pakai dia akan jadi macam ni lah ya. Ha, macam ni. Ha. Ha, sebuah macam suar Aklin Chowki ya. Aklin Chowki pernah dia pakai suar artis-artis. Dia pakai suar macam ni ya. Ha. Macam ni. Ha. Macam ni lah cara dia ya. Kita nak kita buat seluar super seluar Aklin Chowki ya. Ha. Bila kita pakai dia akan jadi macam ni ya. Ha, selesa seluar ni. Sebab pakai tidur pun selesa ya. Ha. Okey kawan-kawan yang ada biasa mengikuti channel Kak Nap, boleh cuba buat. Ha. Ha, beli kain pelekat yang tak berpakai boleh dibuat ya untuk anak-anak ya. Okey. Karena ucapkan selamat mencuba dan doakan terus berjaya ya. Kalau ada yang tak jelas, tak berapa nak clear tu kesilapan Kak Nap ya. Yang baik datang dari Allah, kesilapan tu datang dari Kak Nap. Kak Nap minta maaf banyak-banyak. Okey.